Diinterogasi polisi, akhirnya Teddy akui lebam di tubuh Lina. Meninggalnya Lina Zubaidah, mantan istri Sule, meninggalkan kisah mendalam sebab sang buah hatinya, Rizky Febian, melaporkan kejanggalan yang terjadi pada jenazah almarhumah Lina. Atas laporan tersebut, suami Lina, Teddy Pardiana, harus menjalani pemeriksaan. Dia memenuhi panggilan polisi guna diperiksa dan dimintai keterangan atas meninggalnya sang istri, Lina Zubaidah. Seperti diketahui sebelumnya, telah dilakukan olah TKP, kemudian dilanjutkan dengan autopsi. Namun, butuh waktu 2 pekan untuk tahu hasil autopsi mantan istri Sule. Usai menjalani pemeriksaan di Polrestabes Bandung, suami Lina Zubaidah, Teddy Pardiana, mengatakan memang ada bekas bekam di tubuh mendiang istrinya. Sebab, kata dia, Lina sempat menjalani terapi bekam pada tanggal 31 Januari 2019 di Garut. Karena memang bunda pusing, bunda Lina memang suka dibekam, dari dulu suka dibekam. Beliau sendiri yang bawa alatnya, ujarnya. Itulah guys pengakuan Teddy terkait lebam akibat bekam. Lalu bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa komentar di bawah, like dan subscribe. Terima kasih telah menonton.